menggunakan bahannya ayam. Sudah saya potong-potong dadu. Ini ayam 1,5 kg. Saya rebusin jamur sama telur. Ini bawang. Terus nanti ada kuah bakso. Ini bahan-bahan untuk minyak. Minyak wijen, olive oil atau minyak apa aja. Ini fish sauce, dikasih kecap asin sedikit, lada hitam, sama garam. Untuk bungkus saya jadikan 4. Minyak ini dimasukin dulu ke dalam air panas. Dimasak selama 1 menit 20 detik. Minyak udah mulai matang. Ini tadi udah ada 6 macam itu. Masukkan ke sini ya. Lu kena lada. Ini kesukaan saya. Ini kesukaan aku. Ini harum banget. Ini tadi dimasukin sama bawang merah sama bawang putihnya. Bawang bombay maksudnya. Salah. Terus dikasih bawang putih 3 macam. Ya. Setelah dioseng-oseng nanti baru dimasukin ayamnya. Hari ini saya capek sekali, saya pulang kerja jam 3. Habis itu saya tidur. Tidur saya itu 2 jam. Lalu saya bangun, mulai masak deh. Setelah udah layu, itu panas. Ini perhati. Lalu dimasukin ayam. Ini ayam yang saya potong tadi itu. Saya sukanya daerah paha ya. Paha itu lebih lebih moisture, banyak banyak lemak lah ya daripada dadanya. Masak ayam seperti orang berantem. Saya masukkan jamurnya. Hari ini saya ngopek telurnya jelek banget. Anu apa itu nggak bisa licin gitu, lihat aja. Lonteng-lonteng. Next, saya kasih kecap asin. Kecap asin aja. Tapi ini yang dark ya. Dark. Dark premium soy sauce. Ya, ini maggi-nya orang Thailand. Kecap asin. Sedikit kecap manis. Sedikit aja. Sesame oil. Taruhnya nanti ya, belakangan ya. Kasih garam sedikit. Kasih merica. Lalu saya kasih gula. Gula ini andalan saya. Saya ini orang Jawa ya. Saya tinggal di Jawa kan mama. Jadi tesnya itu suka yang agak manis. Saya kasih apa ini? Kenor ini menurut saya kaldu ayam, tapi sebetulnya MSG. Telurnya saya kasih dark soy sauce tadi, saya kentalkan begitu, jadi warna bisa hitam. Nah, saya masukkan ini, ya, saya masukkan minyak wijen. Masuk. Ups. Tumpah deh. Saya masukkan kanji. Kanjinya lengket di bawah deh. Nah, saya suka kasih merica. Kasih merica putih deh. Supaya lebih harum dan agak pedes. Ini ya. Supaya agak kental. Kelihatan ya.
makan. It's done. Almost done. Mie-nya sudah jadi. Ini baksonya. Ini tampilannya. Ini mie ayam. Mie ayamnya enak banget. Ini mie-nya banyak. Bisa kelihatan ya. Itu mangkok munjung. Ini sawi biasa dikasihin bawang goreng, daun bawang, daun koriander. Kita lupa. Mesti kasih ini sedikit nih. Kan lebih mantep. Sekarang saya makan dulu. Sorry bangkunya nekok. Ini sambalnya. Ya. Taruh yang banyak sambalnya. Ini telurnya ya. Telurnya cantik banget. Telurnya warnanya hitam sampai kita mulai yuk. Ini makan supnya dulu. Baksonya. Daunnya. Sorry. Bangkunya ngekok. Kasih lomongnya banyak ya. Atasnya. Makan dulu ya. Dalamnya cantik ya, warnanya bagus. Ini cabai satu. Masuknya. Minyak aja enak, tanpa ayam aja udah enak. Saya makan dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching.